sudah kadang merusak lahan itu. Jadi tambak udangnya orang, tambak ikannya orang, kebun orang, itu mangrove, masuk hutan mangrove, itu udah diratakan semua. Nah, sedikit flashback, saya kebetulan 2017 sebelum nyalon jadi bupati, saya maju pileg. Saya sempat lawan, karena saya pikir saya kan soal pengurusan dan penyerobotan hak. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada kesepakatan, ya ibarat kata sekarang kita bangun rumah, lalu lahannya sengketa, kan mesti selesaikan lahan dulu. Kenapa lahannya gak diselesaikan? Kok boro-boro datang, pak, rata dengan alat berat, sesat berat. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya sempat keberatan. Nah, sempat keberatan, tapi ada juga sisi kelemahan. Ya ini saya buka aja. Kelemahannya karena warga kan tidak tahu sertifikat, pak. Jadi pengakuannya hanya pemasangan pakto secara diluar, karena ada kelemahan. Nah, barangkali perusahaan melihat itu, sehingga dia kerja terus, Pak Menteri. Dia kerja terus, nah terakhir pemilik lahan ini blok, demo, tidak mau kasih. Pokoknya tidak mau, dia tutup, tidak mau kasih perusahaan masuk lagi. Nah perusahaan kan bingung nih, Pak Menteri. Jadi di saat kebingungan mereka, saya sempat diundang kemari waktu itu di Hotel Sampiga. Saya